Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap akhirnya buka suara soal elektabilitasnya yang unggul dibanding nama-nama lain untuk gelaran Pilgub Jawa Tengah. Kaisang menyebut bahwa sudah pasti elektabilitasnya sebagai calon kepala daerah bagus. Kendati demikian, Kaisang belum terbuka soal di mana nantinya dirinya akan maju sebagai calon kepala daerah. Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka uh, apa namanya saya berpasangan dengan Pak. Ahmad Lufi Tapi sekali lagi izinkan saya karena nantikan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi mohon ditunggu aja Oh elektabilitas saya tinggi Ya emang bagus pasti elektabilitas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang